Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun anda berada, semoga selalu sehat walafiat ya. Oke sahabat semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sisik katurangan yang lumayan langka ya, yaitu naga temurun. Oke ya, apa itu kelebihan naga temurun dan apa kekurangannya? Nah, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share channel YouTube saya ya, Nopendi Meme, agar saya juga semakin bersemangat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan apa yang saya kurang atau apa yang saya mengerti. Kita saling berbagi ya. Oke, lanjut. Oke kawan semua, kali ini saya sudah megang ayamnya, yaitu warna ayam merah, warna dasar hitam ya. Jadi ayam yang saya pegang ini adalah ayam sisik naga temurun ya. Jadi kombinasi sisik naga temurun ini, ayam saya ini banyak ya, ada batu rantai dan naga temurun ya, serta ubat pangkal. Jadi ini profil katurangan sisik ayam saya, oke? Kita bisa lihat rupanya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini ubat ya, ubat pangkal ya. Ini ubat pangkal. Jadi ayam ubat pangkal ini mempunyai efek tersendiri ya, bila terkena pas sarafnya ya, kanan kiri ubat pangkalnya, ini juga ubat pangkal. Nah, ya, kemudian batu rantai ya, ayam ini batu rantai ya, jadi ada sisiknya di bagian jari kaki ya. Oke. Nah, ayam ini sebenarnya bubul, cuman sudah saya sembuhkan menggunakan lem Korea ya, menggunakan lem Korea, jadi sudah mulai hilang. Ini tahap penyembuhannya ya. Oke, dan selanjutnya ini sisik naga temurunnya ya. Bisa kawan lihat sendiri. Nah, ya. Nah, ya. Yaitu kalau kita perhatikan benar-benar, ini berbentuk huruf N ya. Berbentuk huruf N. Yang mengerti tentang sisik ayam pasti tahu ya. Nah, ya. Ya. Ini dari pangkal ya sampai ke atas full, ini juga full. Nah, ya, jadi kelebihan naga temurun ini daya gedornya full, pasti daya gedornya full. Apabila gedornya di badan, itu pasti bongkok musuhnya. Apabila gedornya di kepala, pasti selalu mengenai saraf ya. Jadi selain naga temurun juga ada ubat pangkal ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, apabila memiliki sisik ubat pangkal paling bawah itu pasti bobot serangannya besar ya. Oke kawan, jangan lupa bantu channel saya di channel Nopendi Meme, agar saya juga semakin bersemangat membuat konten untuk anda semua ya. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.